warahmatullahi wabarakatuh. Nih Dita lagi masak sup tanpa daging ya. Ini sup tanpa daging, ada jagung, ada wortel, ada tomat, terus ada beton juga ya. Tadi Dita lupa ya ngasih tahu, maaf ya. Terus ada teratai, ini teratai, terus betonnya nih, beton. Ada wortel juga ya. Ini sup tanpa daging ini mudah saja bikinnya ya. Tadi air mendidih, lalu saya masukkan dulu jagung sama beton, terus wortel. Lalu setelah itu mendidih 5 menit, terus saya masukkan tomat ya, jadi seperti ini ya. Nanti ini direbus selama 1 jam. Terus kalau sudah 1 jam, kita kasih garam. Udah ya, gitu aja ya. Ini sopnya mudah banget bikinnya ya. Boleh dicoba di Indonesia dan di mana saja teman-teman berada semuanya ya. Ini soalnya mudah kok, tanpa daging. Ini kalau udah mendidih seperti ini, kita tinggal tutup aja ya. Rendang bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Kita tinggal tutup sebentar, lalu apinya dikecilin lagi. Apa masih besar ya? Nanti dikecilin seperti ini aja. Selama 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video Dita hari ini ya. Hari ini Dita mau numis sayur lidi. Ini sayur lidi yang udah saya cuci bersih seperti ini ya. Nih, emang sengaja bunganya Dita nggak dibuang ya, soalnya bunganya juga enak. Ini sayur lidi udah saya cuci bersih. Terus ini tadi satu ikat ya, cuman sedikit aja ya. Terus saya tambah lagi teratai yang sudah Dita potong seperti ini ya. Nih. Nah. Terus saya tambah lagi tahu ya. Ini tahu satu tadi ya. Terus bumbunya Dita simpel aja, pakai cabe 2, bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, dan kaldu ayam, tambah lagi gula secukupnya ya. Mari kita saksikan gimana caranya Dita menumis.
kaldu ayamnya ya. Kita masukkan tahunya ya, tahu yang udah dikoreng tadi ya. Udah selesai tumisnya kita ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya ya di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aja ya.